Hai, Assalamualaikum. Kembali ke Diary Amaz dan hari ini kita akan memperkatakan mengenai peranti daripada Vivo. Baiklah, di tangan Nisa ada Vivo V7 yang baru saja dilancarkan pada 22 November yang lalu di Malaysia, hanya selepas sebulan V7 Plus dilancarkan. Sekali lagi, Vivo mengeluarkan peranti yang memfokuskan kepada swafoto ataupun selfie sebab Nisa dah try dan kamera depan dia best cun. Tapi itu nanti kita akan borak-borak dengan lebih lagi dan peranti ini kita boleh kelaskan sebagai peranti kelas permulaan ke kelas pertengahan. Dan ini adalah peranti Vivo V7 yang berada di tangan Nisa dan ianya dalam warna hitam. Ketebalannya sekitar 7.9mm dan beratnya hanya 139 gram. Pada pegangan tangan Nisa, ianya rasa sangat ringan, mesra pegangan tangan, tak besar, tak kecil. Dan Nisa dapat lihat skrinnya sebenarnya agak lebar dan besar. Peranti ini didatangkan dengan skrin 5.7 inci berbanding V7 Plus yang hadir dengan skrin bersaiz 6 inci dan ianya datang dengan paparan HD720p. Skalanya pula 18:9 dan ianya datang dengan rekaan bingkai ataupun bezel nipis di bahagian atas dan bawah juga di kiri dan kanan. Jadi itu yang membuatkan kita rasa peranti ini mempunyai skrin yang besar walaupun ianya tidak begitu besar pun kalau kita pegang rasa ringan dan sebagainya. Dan ianya menjalankan Android Nougat 7.1.2 serta ianya dikuasakan chip 8 teras Snapdragon 450. Peranti ini mempunyai RAM sebesar 4GB dan kapasiti storan dalaman sebesar 32GB berbanding V7 Plus yang ada 64GB. Ianya menyokong penggunaan dual SIM dan mempunyai slot yang berbeza atau berasingan untuk memori card. Jadi anda boleh menaikkan kapasiti storan dalaman sehingga mencecah 256GB. Seperti yang Nisa katakan tadi, peranti V7 merupakan peranti yang fokus kepada swafoto atau selfie. Kamera hadapannya sebesar 24MP disertakan dengan lampu LED dan kamera belakang sebesar 16MP disertakan dengan flash. Peranti ini mempunyai sisi lengkung di kiri dan kanan peranti dan ianya sedikit mengingatkan Nisa kepada Oppo F5. Belakangnya agak kosong dan ringkas, terdapatnya pengibas cap jari, kamera yang timbul dan agak kasar di bahagian belakang, kemasan matte warna hitam, terdapatnya jalur antena. Di bahagian kanan seperti biasa terdapat butang kuasa serta butang menaikkan dan menurunkan volume. Di bahagian atas tidak mempunyai apa-apa. Di bahagian kiri terdapatnya slot untuk memori card dan dual SIM. Di bahagian bawah kita dapat lihat adanya bicu audio, slot untuk micro USB dan juga pembesar suara. Untuk mengunci peranti ini, anda juga boleh memasukkan pengecaman wajah untuk menyah kunci peranti ini. Selain daripada itu, seperti biasa, anda boleh menyah kunci dengan kod nombor. Baiklah, ini adalah bahagian kegemaran Nisa di mana Nisa akan bercakap mengenai kamera swafoto Vivo V7. Nisa cakap tadi dia ada 24MP kamera dan kualitinya tidak dapat disangka lagi dengan megapiksel yang agak tinggi. Jika anda masih ingat, Nisa sangat-sangat meminati Vivo V5 Plus. Tetapi selepas itu, kamera-kamera Vivo yang lain tidak bagi kepuasan macam mana Nisa guna Vivo V5 Plus. Jadi apabila Nisa menggunakan V7 ini, Nisa dapat rasakan kualiti gambarnya seakan-akan V5 Plus yang Nisa suka-suka sangat tu. Dan walaupun ianya mempunyai efek beautify, anda boleh menggunakan tetapan untuk membuatkan wajah anda tampak lebih flawless tanpa celah, tapi ianya masih memberikan anda kemasan seakan-akan natural. Kulit wajah anda tidak akan diputihkan dengan keterlaluan, jadi anda tidak akan rasa macam palsunya bila selfie guna phone ni. Sebab tetapan untuk memutihkan atau mencerahkan wajah anda boleh tetapkan di bahagian lain. Tapi biasanya bahagian tu Nisa tak usik, bahagian toner skin pun Nisa tak usik. Nisa hanya akan gunakan tetapan di bahagian buffing di mana ianya akan memberikan efek blur sedikit pada kulit anda supaya ia tampak lebih licin dan lebih rata. Tapi macam saya cakap tadi, ia tidak memberikan efek mencerahkan yang tersangat pelik supaya anda tidak nampak terlampau putih. Apabila ambil gambar pun, Nisa dapat lihat bahawa ianya masih lagi memfokuskan kepada kecantikan tanpa mengubah anda menjadi seputih kertas A4. Antara fungsi menarik apabila mengambil gambar menggunakan Vivo V7 adalah fungsi portrait bokeh. Tapi apa yang Nisa boleh katakan, efek ataupun kesan kabur di bahagian belakang tidak begitu palsu, tidak begitu... Entahlah, pernah tak korang rasa macam bila ambil gambar, bila ada efek bokeh di belakang, anda rasa annoying. Sebab apa, ianya nampak sangat palsu tetapi tidak dengan peranti V7 ini, sekurang-kurangnya pada pendapat peribadi Nisa lah. Dan Nisa dapat rasakan ianya agak kemas jika diikutkan kepada spesifikasi ataupun taraf peranti ini.
Dan jika anda mengambil selfie di bawah cahaya matahari, ianya akan nampak lagi cantik, lagi terang. Selain daripada itu, rasanya fungsi-fungsi yang lain agak biasa. Selfie video anda boleh tetapkan kepada 1080p ataupun 720p. Seperti yang saya katakan tadi, ianya merupakan peranti kelas permulaan ke kelas pertengahan. Bagi pecinta selfie, ini mungkin pilihan yang baik untuk anda. Baiklah, di Malaysia ianya dijual dengan harga RM1,299 dengan pilihan warna hitam dan juga emas. Jadi itu sajalah pendapat peribadi Nisa mengenai Vivo V7 setelah hampir seminggu menggunakannya dan mencubanya. Jadi jika anda ingin lebih review, lebih butiran, jangan lupa layari laman amaz.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik serta langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa K untuk Amaz. Yosh!